Ketika sejarah bertasbih lewat rangkuman nada, maka disanalah terpapar jalan cerita tentang tiga anak manusia yang kelak menjulang sebagai musisi. Mereka adalah Bagus Danardana, Gabriel Bimo Sulaksono, serta Ricky Dayandani. Tiga embrio yang menetaskan karya tak lazim di tahun 1991 lewat musik bising penuh distorsi yang belakangan justru digemari anak-anak muda yang begitu dahaga menunggu datangnya musik cadas beraroma Indonesia. Kala itu, ketiga sahabat masih duduk di bangku SMA. Mereka bermusik apa adanya, jujur bersuara tanpa terpengaruh iklim industri. Mengibarkan bendera Netral Band, Bagus dan kawan-kawan langsung melejit lewat tembang perdana berjudul Wala. 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 La 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 la. Dulu Bimo ngajuin dua nama. Yang satu Spektakuler, yang satu Netral. Ya, gue pilih Netral. Spektakuler. Spektakuler gue. Enak banget sih. Kayak sekolah tuh, abis sekolah ada ini kan. Mungkin kalau namanya Spektakuler gue macam ini gak masuk. Netral. Aduh, namanya gak enak nih. Tunggu apa yang namanya Netral baru masuk. Usai meledakkan lagu Wala, Netral makin menajamkan eksistensinya lewat dua album berikutnya, yaitu Tidak Enak, album Minggu Ini, dan album Paten. Di sini pula, Netral sempat limbung kala ditinggal Bimo sang drummer, juga Miten sang gitaris. Untunglah ia segera mendapatkan rekan pengganti, yakni Eno Gitara Rianto dan Christopher Bolemeyer alias Coki. Bersama mereka, Netral kembali bersinar. Paten pun itu gue masih additional gitu. Dan setelah album kelar, sebelum rilis, gue diajakin masuk di Netral tahun 98 ya, 98 akhir. Terus ya udah, akhirnya gue kebetulan gue dulu juga sering nonton Netral manggung gitu. Ternyata di apa, kayak waktu itu Alternative Music Festival di 96 yang ada Beastie Boys itu gue masih nonton, masih jadi fans Netral. Terus di rumahnya bareng Netral, ya udah akhirnya gue kesempatan gak dateng dua kali kan. Wah, sama si Om Bagus ya, akhirnya gue masuk. Terus udah gitu, dari audisi itu ada beberapa drummer gitulah yang menurut gue itu drummer-drummer hebat sih, kayak ada Tony, terus ada si Hanky ya. Terus ternyata yang kepilih gue, dan gue tanya sama Om Bagus, kenapa mesti gue gitu. Ternyata Om Bagus bilang, ya karena gue mainnya juga gak jago-jago banget. Buat nyimain kebodohan gue. Tapi gue bego juga gitu. Ada tuh band gue banyak sih, drama pertama, sebenarnya sejaman sama Netral tahun 95 juga keluarnya drama band. Cuma anak sini bilang Dokter Ama. Drama, drama. Terus abis itu gue main sama Idang Rasidi sempet, sama Idang Rasidi band. Abis itu baru sekolah ke Amerika, terus balik ke Best Jam bantuin Adon, dengan Adon teman gereja gue. Terus diculik sama Eno terakhir. Muter-muter. Sampai sekarang juga masih muter masih. Sih. Masih. Bermusik dan bersahabat. Begitulah cara Netral menafsir kebersamaan mereka. Dan semua itu bermuasal dari kejujuran, sebab tiada kebohongan yang bisa melanggengkan karya dan persahabatan. Disinilah terukir kenangan tentang cerita Eno dan Coki kala merapat sebagai sahabat. Sebenarnya sih gue musiknya cocok gitu sama gue dan apa ya begitu gue pertamanya kan ketemunya Miten gitu, terus ketemu Om Bagus gitu, terus di luar musiknya pun ternyata ya gue sama Om Bagus sama Miten tuh nyambung gitu ngobrolnya. Terus ya udah mau nggak mau gue kerja di Netral tuh gue jadi fun sih sebenarnya, lebih kayak yang apa ya, main musik iya, terus main bareng juga iya. Sebelum latihan ketemu Om Bagus di Tebet sini juga. Dari jauh gue lihat tuh Bagus bukan dong, iya dia tuh lagi tiarap ngelihat ke bawah warung orang gitu, jadi warung orang ada jedanya segini kan kecil gitu, dia lagi ngelihat ke bawah warung orang gini. Terus ampe yang punya warungnya tuh keluar di sebelahnya, dia ikut juga gini sambil nanya yang punya warung, mas lagi nyari apaan sih mas? Enggak, saya lagi ngobrol sama si Modo. Ternyata dia tuh nyari tutup botol produk minuman gitu, tutup botol.
untuk ditukerin jadi bola Piala Dunia hari itu. Udah itu doang. Jadi di kantongnya sini tuh dia ada plastik. Jadi tutup botol tuh dikumpulin masuk. Terus besoknya bener dibagiin kita satu orang satu bola ya sama dia. Dapat banyak bola yang ada berapa? Dari situlah akhirnya gue memutuskan, ya saya masuk band ini. Gak perlu manggung dulu, gak perlu. Dari situ langsung oke, gue harus masuk di sini. Mereka tuh orang yang selalu membuat orang di sekitar tuh ketawa dengan perilakunya, khususnya Om Bagus yang orang di sekelilingnya tuh bisa wah ketawa banget ya mereka kalau ngelakuin mereka gitu. Jadi anak orangnya santai sih mereka bertiga. Bertiga merangkai mimpi, bertiga pula menapaki terjal jalan bermusik. Bagus, personel terlama di Netral, mengamini semua sebagai keberuntungan. Ya sebenarnya gue termasuk orang yang beruntung. Oh keren, sebenarnya itu orang gila. Karena gue dapat Eno dan gue dapat Coki, ya gue nggak nyari gitu loh. Jadi nggak tahu Miten bawa Eno, gue kamu tuh drummer, oh, ya udah yuk coba aja yuk kita main-main aja dulu. Terus lanjut, terus ketemu sama Coki juga gitu juga. Eno juga bilang ada gitaris nih, oke deh katanya. Daripada dari UBS Jam, ini sama kita. Iya, gue ngomongnya gitu ya, semuanya. Iya, parah banget. Gitu kita sempat lihat dia manggung. Iya, bener, tapi dia ngomongnya gitu. Eno, ngapain sih tuh kelamben, udah sini aja. Lebih kepada chemistry-nya mereka. Mereka tuh chemistry-nya kuat banget. Jadi nggak dibuat-buat, nggak dipaksain yang ayo kita ngumpul latihan, ayo kita ngumpul jalan-jalan. Nggak ada tuh kayak dipaksain, dijadwalin tuh segala-galanya nggak ada. Jadi benar-benar yang spontan semuanya itu benar-benar nggak dijadwalin, nggak kayak seperti kalau band kan mungkin kita latihan hari ini gitu. Mereka latihan aja nggak dijadwalin gitu. Kalau dari zaman pacaran emang selalu ikut. Rata-rata sering banget ikut kalau misalnya keluar kota pun kadang-kadang, apalagi kalau misalnya keluar kotanya yang kayak tempat-tempatnya itu yang enak kayak Bali, ke Jogja, itu pasti udah ngintil tuh. Kalau sekarang emang nggak memungkinkan untuk ikut aja sih, karena udah punya baby, jadinya nggak ada yang jaga, jadi otomatis nggak bisa ikut. Lagian juga kalau misalnya babynya di bawah masih terlalu kecil, kasian suara dengar suara keras gitu, dia masih suka nangis yang kayak gitu. Usai mengusung album Paten dan Oke Deh, Netral terus menggelinding cepat membungkus cetusan ide lewat karya bernas hingga terpapar 11 album. Di antaranya, Kancut, The Story Of, dan The Unity. Maka bertiga, mereka semakin nyaring, semakin busy. Kalau bertiga duitnya lebih gede. Ini udah selesai. Sound check-nya lama, baginya juga enak, apa-apa. Terus kayak misalnya ada masalah yang harus dibahas gitu, masalah lagu, entah masalah manggung atau apa. Gampang pokoknya dua orang setuju, satu orang enggak setuju, ikutin yang dua orang. Demokratis lah. Waktu berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak yang remang terbaca. Namun di antara segala remang itu, ada setitik cahaya yang terus menyala dalam tungku kejujuran dan persahabatan. Tak terasa 22 tahun sudah Netral bermusik, memagut nada berbingkai jejak biru yang makin menua, namun semua itu bukan berarti mereka lelah atau sirna. Yang pasti konsepnya Netral ya fun aja sih. Gua sama Bima sama Miten waktu itu juga, ya pokoknya kita main musik, kita bikin lagu gitu aja, nggak kayak gini ngejam jadi ya udah gitu. Dan yang sekarang ya pasti beda lagi, dan gue tetap menerapkan konsep yang lama itu ke Eno dan Coki ya, karena enak aja lah. Nggak ada kayak misalnya pas baru masuk pun nggak ada kayak Eno nanti mainnya kalau bisa agak-agak kayak Bimo dikit ya atau apa gitu, nggak pernah ada. Pas Coki masuk pun itu udah dibebasin aja. Jadi apa ya, jadi pas recording atau pas manggung pun kita juga mainnya fun gitu. Kita main apa yang kita mau, bukan karena tuntutan untuk kayak gini gitu. Ya jadi lebih ngejamnya tuh jadi lebih ke apa ya, jadi lebih dapet gak sih ini, itu dulu yang penting. Terus lagunya enak gak? Kalau gak enak, mau jelimet lagu gak enak, mah buang langsung. Belum setengah lagu, langsung udah mulai yang lain lagi, gak diterusin.
kalau untuk dijadiin band seperti apa sih enggak, cuman kita pengennya sih dari dulu emang stabil aja di sini di musik Indonesia, maksudnya mau kayak gimana pun kita tetap ada terus ya. Iya. Karena kalau bilang musik sesuatu yang baru tuh yang original hampir dibilang udah nggak ada di musik yang original, cuman ngolahnya aja dari kita bertiga tuh maksudnya kalau emang feel-nya enak pas ngejam bertiga itu mungkin yang tujuan akhirnya lah istilahnya, tujuan akhirnya emang kalau kita bisa seneng bertiga terus orang lain seneng itu udah plus plus itu sih tujuannya. Gue pernah waktu itu pengen belajar bass, ada salah satu ada musisi yang inilah main bass jago banget. Mas, aku mau belajar bass, Mas, sama Mas ini. Malah diginiin. Oh, ngapain belajar bass sama gua? Oh, udah ciri lo begitu. Ya udah begitu aja kata dia. Belajar nyanyi kalau perlu.